Di tengah ramainya dukungan pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, beri kejutan. Baru 2 hari jadi anggota Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang tiba-tiba didapuk jadi ketua umum. Ada apa di balik ini semua? Apakah ini bagian dari strategi Jokowi meneruskan kuasa politik lewat keluarganya? Saya akan mencari jawabnya. Jangan, saya kan bukan siapa-siapa. Yang senior-senior aja. Oke, mari kita sambut dengan meriah ketua baru kita. Bro, Kaesang Pangarep. Minta doa restu orang tua ya, saya restui. Setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir nggak sih mas, aduh gimana nih baru 2 hari mau jadi ketua umum? Itu semua sudah berproses lama, kalian aja nggak tahu. Soal ini dianggap kok jadi mengukuhkan dinasti politik Pak Jokowi, Mas Kaesang bagaimana menanggapi itu? Jadi kalau misalnya Gibran Rakabuming Raka bukan putra Jokowi, PBB belum tentu akan mengusulkan namanya. Ya, salah satu alternatifnya ya karena beliau putra Bapak Presiden. Dengan Anda menyebut nama Gibran Rakabuming Raka, muncul tudingan di masyarakat bahwa PBB ini membantu untuk melegalkan dinasti politik terah Jokowi. 2024 ini banyak orang yang berebutan pengaruh Pak Jokowi gitu. Okay. Dan efek dari pengaruh Pak Jokowi itu memang nggak kecil ya. Tapi kan ada presiden buruk pada seorang Jokowi akhirnya. Keluarga Presiden Jokowi tengah berada di atas angin. Dua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta menantunya Bobi Nasution, bak mendapat karpet merah di pentas politik. Khusus kakak beradik Gibran Kaesang, di usia muda, karir politik mereka terbilang moncer. Bagaimana tidak, si sulung Gibran kini menjabat wali kota Solo. Kader PDI Perjuangan ini juga disebut-sebut mungkin jadi cawapres. Meski hal ini dibantah Gibran, namun jelang pemilu tahun depan, Mahkamah Konstitusi menerima banyak permintaan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang usia capres-cawapres. Perkara yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah meminta usia minimal capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Belakangan, Aliansi 98, pengacara pengawal demokrasi dan HAM, meminta MK menetapkan calon yang akan maju dalam pemilu presiden 2024 tidak boleh lebih dari 70 tahun. Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga salah satu bacapres, tahun ini berusia 71 tahun. Gibran akan berusia 36 tahun. Sementara itu, si bungsu Kaesang Pangarep kini memegang tampuk pimpinan tertinggi Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Memutuskan, menetapkan satu, pengangkatan saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI mendapat banyak sorotan termasuk dari partai politik. Itu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaesang adalah presiden. Ya tentu di satu sisi kita ikut bahagia, politik nasional akan semakin ramai. Dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambarnya Pak Prabowo. Ya semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaesang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Tak hanya itu saudara, sejumlah media asing juga menyoroti hal ini sebagai upaya Jokowi membangun dinasti politik.
Kantor berita Reuters menyebut Jokowi menggunakan partai kecil sebagai kendaraan politik sang anak. Sementara itu, South China Morning Post juga menyinggung adanya dinasti politik lantaran anak dan menantu Jokowi memegang posisi penting dalam kancah politik Indonesia. Barangkali pertimbangan PSI itu kan pragmatis realistis ya. Dan dalam hitungan politik memang masuk akal sepertinya buat mereka. Kan PSI itu nggak punya tokoh, tokohnya itu perlu dibutuhkan karena kelihatannya mereka menilai masyarakat kita masih ngikut tokoh, bukan partai, bukan ideologi, segala macam. PSI kerap menjadi sorotan. Terbentuk tahun 2014, manuver-manuver politik PSI sering mengundang tanya dan berujung kritikan masyarakat. Salah satunya datang dari komika Panji Pragiwaksono yang mempertanyakan kualitas Partai Solidaritas Indonesia ini. Luarnya manis, dalamnya kosong. Tebak apa? Yang nonton teriak donat. Gue bilang salah, PSI. Karena dia dari luar manis, ternyata kagak ada isinya. Inkonsistensi kadung melekat pada PSI. Oktober 2022 silam, lewat forum Rembuk Rakyat, PSI menjadi partai pertama yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Jauh sebelum PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Namun, saat belum secara resmi mencabut dukungan pada Ganjar, 2 Agustus 2023, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, menyambangi kantor DPP PSI. Sejumlah pihak mempertanyakan kemana arah dukungan PSI. Apa sebenarnya alasan PSI mengukuhkan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini? Hanya sebagai strategi untuk bisa lolos ke parlemen atau ada hal yang lain? Lantas bagaimana juga Kaesang menjawab tudingan adanya upaya membangun dinasti politik? Saya, saudara, akan berkunjung ke PSI untuk melihat partai yang selalu mengukuhkan diri sebagai partai anak muda, termasuk juga saya akan temui Kaesang Pangarep yang melakukan agenda kunjungan ke relawan pendukung ayahnya sendiri, Presiden Jokowi. Ikuti saya, saudara. Saudara, PSI selalu melabeli dirinya sebagai partai anak muda yang hadir dengan ide-ide yang segar. Lantas, seperti apa sih sebenarnya kegiatan dari PSI ini, apalagi sekarang sudah punya ketua umum baru? Saya, saudara, sudah berada di kantor Partai Solidaritas Indonesia. Kita mau lihat seperti apa, termasuk juga kok bisa sih memilih ketua umum yang baru 2 hari punya kartu anggota. Ada apa dengan PSI? Kita langsung aja masuk. Halo, Bung Chandra, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, sehat juga. Selamat ya, saudara ketua umum baru. Masih muda. Udah 28 tahun umurnya. Putranya Pak Jokowi. Kebetulan. Kebetulan atau sengaja? Presiden. Jadi di sini ini ada berapa lantai kantor? Ini ada 3 lantai. Jadi ini ground, ini resepsionis, ini biasa kita. Ini apa nih? Ada ruang rapat di sini. Di lantai satu ada ruangan ketum, ada ruangan dewan pembina. Di atas, kita bisa lihat ya? Ya. Oke. Wah, ada Sohokji di sini, Ma, ya. Luar biasa. Oh, ini. Nah, ini dia. Ini ruangan Bro Raja Juliantoni, Bro Wangnya. Oke, Sekjen. Sekjen. Ini ruangan Sis Grace. Oke, dewan pembina. Nah, ini ruangan ketum. Oh, ini ruangan ketum. Ya. Kita intip dulu yuk ruangannya Bro Ketum. Tapi ini belum ada foto-foto ketum nih kayaknya ini. Belum. Ataukah di sini memang tidak mencantumkan foto-foto biasanya? Biasanya mencantumkan, karena beliau ini kan langsung gerak kemarin. Hari ini juga dia lagi keliling juga kan, safari politik. Jadi kesini kemarin rapat Selasa, terus duduk di sini, terus langsung gerak lagi gitu. Oke, jadi belum sempat menata ruangannya. Ya. Mungkin gitu juga akan berubah ini. Oke, ini dia ruangan dari Kaesang Pangarep. Yes. Sebagai ketua umum PSI yang baru gitu ya. Kita ngobrolnya di luar atau di dalam sini? Di luar boleh. Di luar saja ya. Jadi kenapa bisa nama Kaesang Pangarep yang muncul? Apakah ini tiba-tiba saja atau memang sudah
suara dari akar rumput yang muncul nama Kaesang? Ya, jadi semenjak Bro Kaesang resmi jadi anggota itu hari Sabtu, itu suara dari teman-teman daerah menguat itu. Dan memang Bro Giring pada saat menyampaikan di rapat Dewan Pembina dan rapat terbatas dengan DPW ya, kita nyebutnya sidang pleno Dewan Pembina itu, menyampaikan kalau memang ada salah satu tokoh besar yang gabung ya, ya dia akan menyerahkan gitu. Dan ini juga bersambut apa, kayak yang bersambut lah dengan teman-teman DPW, DPD, aspirasinya, makanya kemarin kita adakan Kopdar Pus. Oke. Okay. Jadi sebelum Kopdarnas tuh jam 7, yang live itu, jam 3 kita ketemu dulu dengan teman-teman DPW. Ini benar, yakin teman-teman seperti ini. Dan diputuskan ya udah oke. Okay. Proses menjadikan dia anggota berapa lama tuh sampai mau? Berapa ya? Sekitar 3-4 bulan komunikasi. Oh, sudah lama sih. Jadi sudah lama, sudah lama. Ngerayu-rayu. Bukan karena, ngerayu sih, ngobrol aja sih, diskusi. Iya. Karena banyak bicara begini, kok buru-buru banget sih ngangkat Kaesang 2 hari aja udah langsung jadi. Gimana tuh perasaan orang yang mungkin dari awal bersama dengan PSI gitu? Saya ini, Banilu, dari awal pendirian PSI ada di PSI. Bahkan ikut mendirikan bareng-bareng bersama Sis Grace, Sis Isana, Berwamen gitu ya. Dan juga banyak tokoh-tokoh yang juga bergabung lebih dulu daripada Kaesang, itu justru malah setuju banget, nggak ada masalah. Makanya yang diberitakan ada sakit hati, nggak, kami justru malah senang. Ada intensif elektoral tentunya. Okay. Karena ada Pak Jokowi. Ya selain itu ya, juga kan beliau ini kan anak muda yang progresif. Ya, gitu. Kaesang kan tidak bisa berdiri sendiri, bagaimanapun Kaesang akan selalu dikaitkan dengan putra Pak Jokowi. Ketika ia dikaitkan sebagai putra Pak Jokowi, PSI kemudian dianggap mendukung satu dinasti politik. Padahal nih, Bro Julianto nih, itu pernah 2018 kalau saya tidak salah itu, membuat tweet tentang dinasti politik yang dia tidak setuju. Ya. Tapi kok PSI malah seperti ini gitu? Mas Kaesang ini barangkali memang figur bapaknya yang kebetulan masih presiden hari ini yang jadi nilai jual utama. Tapi kan Pak Jokowi akan selesai 20 Oktober 2024 nanti. Setelah itu bagaimana? Kan partai tidak bisa berhenti pada saat pemilu aja kan? Kaesang kan tidak bisa berdiri sendiri, bagaimanapun Kaesang akan selalu dikaitkan dengan putra Pak Jokowi. Ketika ia dikaitkan sebagai putra Pak Jokowi, PSI kemudian dianggap mendukung satu dinasti politik. Padahal nih, Bro Julianto nih, itu pernah 2018 kalau saya tidak salah itu, membuat tweet tentang dinasti politik yang dia tidak setuju. Tapi kok PSI malah seperti ini gitu? Nah, kalau dinasti politik, kenapa Kaesang milihnya PSI bukan partai tempat bapaknya atau kakaknya berada? Ya bisa saja kan. Artinya mungkin kan melebarkan sayap. Belum tentu juga, karena Kaesang kan udah mandiri nih. Kan ketum kita udah mandiri. Belum tentu juga dapat direstui tapi dapat bantuan segala macam. Artinya dinasti politik dalam konteks politik di Indonesia nih Mbak, yang liberal dan demokrasi ini, sebetulnya jika ditarik konteksnya ke pemilihan kepala daerah, legislatif, itu udah nggak relevan. Karena apa? Rakyat yang memilih. Jadi PSI tidak merasa sedang mendukung dinasti politik Prah Jokowi? Tidak, tidak. Ini bukan bagian dari dinasti politik. Apalagi ada ujian nanti di pemilu legislatif di 14 Februari, di situ ujian sesungguhnya nih, bener gak ini? Jadi kalau misalnya Anda mengatakan itu ujian, kan Kaesang mengatakan lolos Senayan, itu targetnya itu target ya? Jadi kalau nggak lolos, Kaesang berhentikan jadi ketua umum? Enggak juga, maksudnya adalah ujian bener kan gak nih, di situ. Ini. Artinya kalau misalkan gini, oke, kami sih optimis kan, kami optimis dengan sebelum Kaesang masuk pun kami optimis, cita-cita kami 4% lolos kan. Okay. Tapi begitu Bro Ketum jadi Kaesang masuk dan jadi ketum, kami lebih optimis lagi. Nah, walaupun kami optimis, tetap pada saat di Kopdarnas maupun di rapat hari Selasa itu harus tetap bekerja. Makanya Bro Ketum, Kaesang tetap keliling nih, safari politik segala macam. Ya. Ya langsung kerja kita. Ketemunya gaspol. Relawan-relawan bapaknya ya. Relawan-relawan bapaknya dulu, sedang kami menyusun komunikasi dengan Muhammadiyah, dengan NU dan partai-partai juga. Lagi disusun semua. Lagi kalau itu. Misalnya Kaesang itu bukan putra Pak Jokowi, apakah PSI memikirkan untuk memilihnya? Bisa saja Mbak, karena opsi-opsi itu ada kan. Okay. Opsi Kaesang, opsi Helmi Yahya, bahkan opsi Raja Juli Antoni. Seperti itu. Kalau orang kan bicara soal sejarah organisasinya misalnya, emang Kaesang pernah apa saja kalau kita bicara soal kemampuannya dalam satu organisasi? Memimpin sebuah perusahaan yang dia bangun itu juga tidak mudah kan, artinya dia punya pengalaman lah bagaimana mengelola manajemen perusahaan gitu yang bisa dibawa ke
organisasi. Artinya politik. PSI tidak memandang latar belakang organisasi atau politik seseorang untuk menjadi ketua umum. Saja bisa. Asalkan bapaknya bisa. Presiden. Enggak juga. Oke, karena ini sangat instan dan ini dianggap oleh publik sesuatu yang mencederai demokrasi lah, sesuatu yang mencederai sistem politik kita ke depan. Ini jadi presiden buruk. Bagaimana PSI melihat itu? Gini, Mbak Nilu, kami jelas ada regenerasi satu periode sekali, nggak boleh dua periode. Seperti itu, ya. Dan itu mungkin bisa berubah ya, itu tergantung dengan pihak. ADART Anda juga tertulis soal jenjang kaderisasi. Nah, tapi ini... Tapi ada kader istimewa di situ, Mbak. Dalam sistem pemilihan ketua umum di PSI, apakah memang seperti Kaesang ini atau ada sistem seperti kalau partai lain kan ada Munas? Apakah di sini juga seperti itu? Kaesang dan Bro Giring kemarin kayak gitu. Kalau Kaesang dalam dua hari saja itu bisa melakukan itu semua? Kan dua hari dia masuk jadi ketua. Kita kan komunikasi Dewan Pembina, mereka rapat sendiri, lalu setelah itu kita bawa ke Dewan Pembina, Dewan Pembina juga membahas dan diputuskan pada saat jam 3 tadi sebelum yang acara Kopdarnas itu. Oke, jadi ini bukan maksain semua orang untuk menerima. Enggak dong. Dan ketika di forum Kopdar Pus itu yang dihadiri oleh DPW yang jam 3 itu tadi, itu semua sepakat. Jadi semacam kayak aklamasi gitu ya, bahwa mendukung, dan Bro Giring juga salah satu orang yang mendukung untuk Kaesang maju sebagai ketua umum. Tapi pertimbangan utamanya karena Kaesang putra Pak Jokowi, jangan-jangan ini ada campur tangan Pak Jokowi di dalamnya. Nggak juga seperti itu. Nggak pernah ada. Nggak pernah, karena komunikasi dengan Pak Jokowi iya, tapi komunikasi dengan Kaesang juga iya. Tapi komunikasi dengan Pak Jokowi bukan terkait dengan ini nih. Oke, tidak terkait dengan memilih Kaesang untuk jadi. Tapi Pak Jokowi tahu bilang Kaesang akan dipilih. Iya, tahu pastilah. Akan dipilih. Sebelum diumumkan Pak Jokowi tahu. Pak Jokowi bilang apa waktu itu? Ya, itu inilah. Seru juga ketika PSI nganterin loh KTA ke rumah. Itu terjadi dalam sejarah bisa melihat seperti itu. Ya wajar ya kalau menurut saya melihat anak muda ya seprogresif Bro Kaesang, saya pikir siapapun juga pasti akan seperti itu tuh, partai manapun ya. Apalagi itu kan kakaknya tidak dianterin ke rumah KTA-nya. Ya, kakaknya maaf ya. PDIP. Ini emang unik ya partai PSI ya, selalu out of the box apa yang dilakukan. Oke, panggilnya bro ya. Iya bro. Jadi ini agenda hari ini, Kaesang banyak agenda hari ini ya. Ada dua relawan yang akan kita kunjungin. Nah, sebetulnya tadi udah mulai kan jam 10. Yang hari ini boleh saya ikutin nggak agendanya? Boleh. Kita akan jalan saudara ikut dengan Bro Chandra, Pak Wasekjen, dan juga Kaesang Pangarep Ketua Umumnya. Kita ikutin agenda mereka. Siap. Mas Kaesang ini kan beda ya dengan banyak politisi lain yang berangkat dari bawah gitu, memimpin organisasi kampus, di kampungnya. Itu kan dibutuhkan, Mbak Nilo, dalam memimpin apalagi partai politik. Partai politik itu kan kendaraan untuk mencetak pemimpin ya. Jadi pemimpin itu tidak datang tiba-tiba, harus dari bawah berproses. Minimal dia pernah menderita lah, kalau nggak pernah menderita... Agak sulit dia empati dengan penderitaan rakyatnya sendiri nanti. Dan ini berbahaya ya buat saya. Saudara, saya berada di rumah Kreasi Indonesia Hebat. Ini adalah relawan Jokowi. Dan Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum PSI hari ini melakukan pertemuan dengan pengurus dari RKIH ini. Apa saja hasil pertemuannya, termasuk juga bagaimana ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul. Saya lagi menunggu ini Kaesang untuk bisa keluar dan memberikan keterangan persnya di sini. Apa hasil pertemuan dengan relawan? Saya banyak belajar lah dari Ketum RKIH, bagaimana dulu membentuk sebuah relawan, yang benar-benar relawan ya, yang tanpa pamrih, itu yang saya belajar banyak dari beliau. Ada bicara masalah dukungan-dukungan pilpres misalnya, Mas? Nah, itu kebetulan yang ini enggak, lupa saya. Tadi enggak bahas ya? Enggak bahas. Sayangnya enggak bahas. Karena balik lagi, kita di PSI untuk sekarang fokus untuk memenangkan pemilu di 2024 nanti untuk pemilihan legislatif. Setelah menjadi ketum kan pertemuannya sering ke relawan Pak
Jokowi. Kenapa Mas memilih Putaran? Yang menggerakkan semua ini sebenarnya adalah politik kerelawanan. Jadi saya rasa saya harus belajar banyak dari para ketum-ketum dari relawan Pak Presiden supaya ya saya balik lagi saya butuh banyak belajar. Mas saya ajakan untuk ajari P3 untuk nostalgia di datang kayak Pilpres 2019 ini yang apa? Nostalgianya apa? Bergabung bersama PDIP, Pak Ganjar. Ya, balik lagi, kita harus lihat, kita harus hitung. Seperti yang saya katakan sebelumnya, harus win-win. Gak ada win-lose atau lose-win. Semua dan semua harus terintegrasi dan harus sinergi bersama-sama. Yang paling win-win dengan siapa, Mas? Apa? Yang paling win-win berada di posisi mana, Mas? Ya semua bisa. Kita dengan posisi manapun pasti bisa win-win asal niatnya baik. Terima kasih. Mas Kaisang, aku boleh minta waktunya 5 menit aja. Mas Kaisang, mau ada tempat lain agenda sedikit aja, Mas. Satu ya, satu aja. Mas Kaisang setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir nggak sih, Mas? Mungkin sempat merenungi, aduh gimana nih baru 2 hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lama. Kalian aja yang nggak tahu. Cuma saya waktu itu lebih menimbang karena pekerjaan saya dulu, setelah pekerjaan saya selesai, baru. Ini dianggap kok jadi mengukuhkan dinasti politik Pak Jokowi. Mas Kaisang bagaimana menanggapi itu? Biasa aja, balik lagi yang pilih masyarakat. Tapi Anda merasa bahwa ini bukan bagian dari seperti itu? Ya, masa saya ini, balik lagi yang pilih siapa? Masyarakat toh? Iya enggak? Iya enggak? Betul. Ya udah. Tapi privilege itu Mas Kaisang aku ya? Bahwa ya privilege selalu ada. Apa saya yang selalu terjadi bagian dari itu? Saya akan selalu ada privilege. Nah, gitu. Saya harus akui itu. Mas Kaisang optimis bahwa dengan Mas Kaisang menjadi ketua umum, PSI bisa masuk ke Senayan? Insya Allah, insya Allah. Apa yang paling utama yang Mas Kaisang jadikan sebagai acuan bahwa ini yang akan membawa PSI ke Senayan? Semangat. Semangat mudanya. Semangat aja. Kita. Strateginya pasti udah ada dong, Mas. Ya ada. Masa saya kasih tahu sini? Satu aja. Namanya sebuah strategi tidak diberitahu di sini, Mbak. Ya. Nggak mau bagi satu aja, Mas. Nggak dibagi, nanti yang lain ambil. Makasih banyak ya, Mas Kaisang. Baik, saya rawat asal. Anda yang mendukung pasti dinasti politik? Saya mendukung dinasti politik selagi dinasti itu memang dalam kriteria yang memang memungkinkan. Bagaimana ya? Gimana? Cocok nggak? Cocok? Saya ngomong loh. Ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Partai Bulan Bintang Saudara PBB secara terang-terangan mendorong nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, PBB juga meminta Gibran untuk tidak ragu keluar dari PDIP. Kenapa bisa muncul ini nama Gibran ini? Kita tanyakan hal ini bersama saya sudah hadir Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang yang juga adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Pak Afriansyah Nur. Pak Sekjen, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Jadi, kenapa sampai muncul nama Gibran Rakabuming Raka di antara begitu banyak kepala daerah muda berprestasi juga, bahkan ada juga yang dari dalam Koalisi Indonesia Maju. Kenapa nama Gibran yang Anda keluarkan? Ya, tentunya kami sudah memilih Pak Yusril. Nah, tetapi dalam perjalanannya, ya kan, ada second opinion yang kita siapkan juga seandainya memang Pak Yusril belum bisa diterima oleh semua partai Koalisi Indonesia Maju. Karena masing-masing Koalisi Indonesia Maju ini kan punya jago, ya kan? Setelah beberapa waktu ini berseliweran beberapa nama, ya, nah, muncul juga nama Pak Mas Gibran sebagai calon wakil presiden alternatif, ya, yang digaung-gaungkan. Kemudian banyak juga poster-poster yang sudah dipasangkan Pak Prabowo dengan Gibran, ya kan? Nah, ini menarik gitu. Nah, setelah kita bicarakan di internal partai, nah ini menjadi acuan atau alternatif kedua. Pak Gibran ini anak muda yang tentu belum punya rekam jejak yang jelek. Kalau yang lain-lain kan punya rekam jejak yang jelek. Kemudian juga saat ini kan pemilih milenial ini kan terbesar nih, Mbak, hampir 40%. Untuk menarik peminat pemilih pemula ini, ya kan, kita coba menawarkan solusi bagaimana sosok kolaborasi antara Pak Prabowo dengan Pak Gibran ini kita satukan.
Pak Prabowo ini kan sudah kuat nih Mbak Nilo. Bagaimana harus lebih kuat lagi? Nah tentunya dipasangkan dengan anak muda agar anak muda ini punya representasi pemilih pemula. Mas Gibran ini kan merupakan putra daripada Bapak Presiden Joko Widodo. Ini yang menarik sebenarnya. Mungkin kalau dia atau kami menawarkan yang bukan agak sedikit sensitif, mungkin tidak akan digubris. Tapi ketika kami menawarkan Mas Gibran, ini heboh, ya kan? Jadi ya ini kan? Sengaja supaya PBB jadi perbincangan publik maksudnya? Ya, salah satunya jadi perbincangan publik tentunya. Jadi kalau misalnya Gibran Raka Buming Raka bukan putra Jokowi, PBB belum tentu akan mengusulkan namanya? Ya, salah satu alternatifnya ya, karena beliau putra Bapak Presiden. Makanya kita usulkan. Dengan harapan juga, kalau betul-betul Mas Gibran bisa melewati syarat konstitusi, ya umur, ya kan diizinkan umur 35 tahun ke atas misalkan. Kemudian beliau cukup partai yang memberikan dukungan ya, PT-nya 20%. Tentunya ini hal yang sangat menarik buat PBB tentunya. Jadi Anda mendukung MK untuk menurunkan batas usia cawapres? Tahun 2003, itu dulu usia cawapres itu 35 tahun loh. Kemudian karena ada undang-undang yang melakukan revisi terhadap undang-undang, naik menjadi 40 tahun. Jadi intinya kita tidak usah menyangsikan selagi ada konstitusi yang memungkinkan. Ya. Tapi begini, Anda sendiri tahu kan bahwa Gibran ini adalah kader PDIP. Ini dianggap tidak etis begitu, menyebut nama orang lain, orang yang ibaratnya rumah tangganya berbeda begitu. Ya ini kan hak kami sebagai warga negara mau mengajukan siapapun. Betul kita tahu Anda kader PDIP. Kalau memang PDIP tidak mau mencalonkan Anda, terus ada pihak lain yang mau mencalonkan Anda dan ini merupakan hal yang sangat positif, saya berharap Anda menerima. Oke, okay. Anda ngomong itu dengan lagi. Mas Gibran? Sempat berbicarakan itu dengan Mas Gibran? Saya ngomong begitu. Apa jawaban Mas Gibran? Ya, Mas Gibran mengatakan, saya ini Pak Wamen kader PDIP. Ya, silakan saja. Bila perlu, kita minta izin dengan PDIP. Harusnya PDIP bangga loh, Mbak. Ada kadernya yang ditawarkan oleh koalisi lain untuk maju, harusnya. Banyak kok. Kepala-kepala daerah yang lompat-lompat kok Pak, dari partai A didukung, terus setelah terpilih dia pindah ke partai B, partai C. Selagi untuk kepentingan bangsa dan negara, kenapa harus takut? Dengan Anda menyebut nama Gibran Raka Buming Raka, muncul tudingan di masyarakat bahwa PBB ini membantu untuk melegalkan dinasti politik terah Jokowi. Bagaimana? Saya mengatakan selagi dinasti itu baik, dinasti itu betul-betul punya kompetensi, kemudian mereka mampu untuk mengarungi atau menahodai sebuah pimpinan apa yang akan mereka lakukan, menurut saya tidak ada masalah. Oke, Anda siapa mendukung dinasti kita, politik? Saya mendukung dinasti politik selagi dinasti itu memang dalam kriteria yang memang memungkinkan. Tapi saya tidak mendukung ketika dinasti itu ya dipaksakan kepada anaknya yang tidak mampu dan tidak mumpuni. Banyak itu terjadi juga, Mbak. Siapa yang tidak berdinasti di Republik ini? Saya mau tanya sama Mbak Nilo. Siapa? Partai mana? PDIP, Nasdem, Demokrat, Golkar, mana yang tidak dinasti? Nah, ketika jatuh kepada Pak Jokowi, masa kita protes? Nggak adil dong, ya kan? Kalau kita mendukung dinasti politik, ini kan tidak bagus untuk demokrasi kita. Artinya kita sudah mencoreng demokrasi yang sudah kita perjuangkan dengan berdarah-darah, begitu. Saya rasa kita harus mengkoreksi diri kita. Seluruh partai politik segera mengkoreksi dirinya. Kalau mau mengatakan dinasti, semua harus habisi dinasti di setiap partai politik. Mungkin bisa dimulai dari PBB dengan tidak melakukan itu misalnya. PBB tidak melakukan dinasti politik. Oke, tapi dengan mengambil nama Gibran, itu kan disebut sebagai mendukung dinasti politik tadi. Sekarang ini Mbak Nilo, semua partai politik luar biasa dinastinya. Kita lihat dari caleg-calegnya saja. Itu keluarganya, istrinya, anaknya, menantunya. Okay. Tapi tolong negara ini kalau mau baik, undang-undangnya kita perbaiki. Kita mau mengkoreksi itu secara individual, kemudian baru global. Okay. Kalau global sekarang ini Mbak Nilo, aduh, saya sebagai orang yang dalam hal ini berpolitik sudah sangat lama, saya luar biasa sangat kecewanya. Tapi mau tidak mau, kita harus larut dalam keadaan politik kita ini, dan saya berharap ke depan ini akan lebih baik. Oke. Okay. Ya kan? Apakah ini ada pesanan dari Pak Jokowi misalnya? Kok tidak ada. Murni dari internal PBB dan tidak ada pesan-pesan khusus dari Presiden. Oke. Okay. Dan kalau memang Pak Jokowi tidak merestui, ya monggo. Haknya beliau dan keluarga beliau dong.
Tapi kami sebagai warga negara boleh-boleh saja. Pak Sekjen ya. Partai Bulan Bintang yang juga adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syanur. Terima kasih atas pandangan Anda di Nilu. Terima kasih, Nilu. Ya. Sehat selalu. Salam kenal selalu. Dan kalau Anda melihat implikasi paling buruk bagi seorang Jokowi atas peristiwa yang terjadi belakangan? Dia bisa kehilangan kepercayaan publik. Ini dianggap kok jadi mengukuhkan dinasti politik Pak Jokowi. Mas Kaisang bagaimana menanggapi itu? Biasa aja. Balik lagi yang pilih masyarakat. Dua peristiwa politik yang membawa nama Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Umum PSI dan Gibran Raka Buming Raka yang diusulkan oleh PBB sebagai bacawapres Prabowo Subianto menuai kritik pedas dari masyarakat. Dianggap sebagai ramai-ramai mendukung dinasti politik Jokowi. Bagaimana kemudian ini akan berpengaruh pada sistem politik kita? Kita perbincangkan hal ini. Bersama saya sudah hadir analis politik dari Lingkar Madani, Rai Rangkuti. Bung Rai, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu. Terima kasih juga. Anda menyebut Kaesang sebagai pemimpin atau ketua umum PSI hal yang menggelikan seperti atraksi sulap. Simsalabim. Kenapa? Memang seperti apa lagi coba? Ini kali pertama dalam sepanjang sejarah. Setelah khususnya, bahkan setelah merdeka menurut saya, ada ketua umum yang dipilih hanya dalam 2 hari. Setelah yang bersangkutan menjabat sebagai anggota. Gitu. Tidak pernah terjadi? Di partai mana kira-kira? Partai lain itu susahnya minta ampun. Di sini cuma 2 hari jadi anggota langsung ketua umum. Apa yang Anda baca dari situ? Ini memang 2024 ini banyak orang yang berebutan pengaruh Pak Jokowi gitu. Oke. Okay. Dan efek dari apa namanya itu pengaruh Pak Jokowi itu memang nggak kecil ya. Memang besar? Lumayan sih. Kalau untuk pilpres saja, survei menyatakan bahwa kemana arah telunjuk Pak Jokowi itu ada sekitar 10-15% yang ikut memilih tunjukannya Pak Jokowi itu. Karena itu ya kita bisa memahami hampir semua partai sekarang ya, yang beramai-ramai merebut ya, simpati itu. Ini tuh mereka semata-mata merebut perhatian seorang Jokowi atau untuk kepentingan partainya sendiri tanpa mempedulikan apa efek pada Jokowi? Ya, karena Jokowi juga membiarkannya. Mungkin Pak Jokowi juga menikmati aja. Tapi kan ada presiden buruk pada seorang Jokowi akhirnya. Itu mungkin yang belum disadari. Karena Anda bisa bayangkan, kiri, kanan, atas, tengah, bawah, semua muji-muji, ya kan? Semua seolah-olah butuh kita, gitu. Ya kita nikmati aja. Tanpa dalam situasi begitu tuh, ya orang luput untuk membicarakan apa implikasi-implikasi seriusnya, kan? Baik bagi dirinya maupun bagi bangsa dan negara ini. Dan kalau Anda melihat implikasi paling buruk bagi seorang Jokowi atas peristiwa yang terjadi belakangan? Dia bisa kehilangan kepercayaan publik, dan saat yang bersamaan, dia kehilangan, tanda kutip ya, pelindung terbesarnya. Dalam ini adalah rumah besarnya adalah PDI Perjuangan. Ya. Dan tapi, itu menurut saya kehilangan yang bukan kecil. Itu kehilangan besar bagi seorang Jokowi? Kehilangan itu. Itu sekarang ini besar. Orang masih sulit mengekspresikan itu, tapi pasca dia nggak berkuasa. Itu yang akan terjadi. Kalau misalnya dia kemudian kehilangan rumah besarnya tadi PDI Perjuangan, tapi dia dapat rumah baru bagaimana? Ya, pakai logika aja deh. Kalau kau mau cari kawan, kau cari kawan orang gede apa orang kecil gitu loh kira-kira. Anda menilai apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini untuk show off mungkin kepada PDIP, kepada Bu Mega bahwa nggak sebanding juga. Mungkin itu terjadi, tetapi sekarang mungkin dia menikmatinya. Tapi ya sampai 2024 beliau kan bukan tidak presiden. Lalu dia kemana? Oh ada partai. Partai itu kalau lolos parliamentary threshold, kalau enggak, Anda mau berlindung di sebuah partai yang kursinya cuma 4-5% di DPR, lalu kemudian Anda mau membuka front dengan partai yang dapat 20%. Pakai logika aja itu saya. Dengan tadi Anda menyebut dia punya pengaruh yang besar, dia masih punya tingkat kepuasan yang tinggi, masih punya dukungan masyarakat tinggi, itu tidak akan besar pengaruhnya bagi PSI misalnya? Ya ada, tapi kan nggak akan sampai besar. Melonjak. Karena bagaimanapun ya, orang tetap akan melihat ya siapa yang ditunjuk itu. Jadi apa yang terjadi ini semuanya atas bahwa mereka juga Jokowi misalnya? Bisa ya, bisa tidak. Kan seperti yang kalau ini kompetisi, itu berarti tidak semuanya di bawah skenario Pak Jokowi. Tapi kalau ini konsolidasi, ya itu di bawah Jokowi. Jadi konsolidasi itu artinya
nanti Gibran tetap di PDI, Bobby tetap di PDI, Pak Jokowi tetap di PDI, tapi dibentuk skoci baru namanya PSI kan. Nah, dengan begitu dua-duanya bisa running nih. Tapi tidak boleh diperhadap-hadapkan pada dasarnya. Tapi apakah Pak Jokowi mampu melakukannya atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kan sekarang ini orang melihatnya PSI itu antara Prabowo ataupun dengan, itu nanti mungkin ditarik lagi ke Ganjar Pranowo. Artinya mau dikatakan seluruh kekuatan politiknya Pak Jokowi dimanapun ia berada itu tetap pusatnya di PDI Perjuangan. Tapi kalau ia adalah kompetisi, nggak bisa dibaca ini antara keluarga dengan presidennya, kadang-kadang bisa beda pilihan meskipun nggak mengemuka di depan publik. Misalnya Kaesang ke Prabowo, Gibran ke Ganjar, apakah bisa dilihat bukan sebagai dia tidak bisa mengelola keluarga, tapi justru sebagai permainan cantik dia untuk bermain di dua kaki tadi? Terus menurut Anda dengan Kaesang itu dia akan bisa kelola Prabowo? Anda itu kalau udah nggak jadi presiden, setengah dari wibawam itu hilang. Dua anak atau tiga ya sama menantunya di politik saat ini. Kalau Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, mereka juga akan lemah menurut Anda? Itu udah di mana-mana. Pasti. Iya, cuma cedakan. Mana ada yang powerful lagi setelah nggak berkuasa. Karena itulah mereka merasa perlu mendinastikan kekuasaan itu. Itu yang saya sebut bahwa Kaesang itu jelas-jelas dinasti. Bahwa Bobby itu jelas-jelas dinasti. Karena mereka jadi wali kota, masuk partai, dan seterusnya saat Pak Jokowi itu menjadi presiden. Masih gitu. Menjadi presiden. Nah, itu yang kita sebut dengan dinasti. Okay. Apa dampak politik yang akan terjadi pada bangsa ini dengan apa yang dicontohkan ya, Pak Jokowi? Tujuan demokrasi itu ya jadi setengahnya jadi hilang. Karena tujuan salah satu tujuan demokrasi itu kan distribusi kekuasaan. Hmm. Agar kekuasaan nggak bertumpu kepada satu orang atau satu keluarga atau satu klan. Dibuat, dibagilah. Ya kan? Oleh karena itu sirkulasinya dibuat 5 tahunan. Nggak ada alasan yang paling otentik mengapa dinasti itu muncul kecuali karena ingin mempertahankan sumber-sumber kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan. Nggak ada yang lain. Emang kamu pikir dengan dinasti itu mau mensejahterakan rakyat? Kalau mau sejahterakan ya bagi itu kekuasaan. Kan sesederhana itu, bukan diakumulasi. Oke, baik. Ray Rangkuti, analis politik Lingkar Madani. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Milu. Sehat selalu. Jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, tudingan Jokowi membangun dinasti politik berembus kencang. Apalagi setelah putra bungsunya Kaesang Pangarep didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Namun, bukan hanya Jokowi yang membangun dinasti politik. Ada siapa saja? Jadi mengukuhkan dinasti politik Pak Jokowi, Mas Kaesang bagaimana? Saya setuju. Janganlah. Saya kan bukan siapa-siapa. Yang senior-senior aja. Jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, dua putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep jadi trending di dunia perpolitikan tanah air. Partai politik saling rebutan, berusaha mengambil hati kedua putra presiden ketujuh itu. Kaesang Pangarep dicap kader super. Bagaimana tidak? Selang dua hari memegang kartu tanda anggota PSI, ia langsung jadi ketua umum. Kaesang pun dirayu dua kubu koalisi capres, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Selamat ya Mas Kaesang. Jadi ayo Mas Kaesang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambarnya Pak Prabowo. Ya, semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaesang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Sementara itu, kakak Kaesang, Gibran Rakabuming, juga tak sepi sorotan. Namanya disebut-sebut cocok jadi bakal cawapres. Partai Gerindra dan Partai Bulan Bintang mendorong putra sulung Presiden Joko Widodo ini agar maju untuk menjadi cawapres Prabowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun sempat menyinggung Gibran bisa saja menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Cermati hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Meski banyak yang menjagokan dirinya sebagai bakal cawapres, Gibran nampak enggan menanggapi.
Gibran pun mengaku masih menunggu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saya tidak akan menanggapi itu ya. Apalagi menanggapi itu di jam kerja, itu enggak sopan gitu ya. Kalau revitalisasi PTL bisa kayak gitu. Salah-salah keluar. Meski syarat akan pandangan negatif, politik dinasti telah menjadi semacam warisan kekuasaan sejak zaman dulu di tanah air. Sebelum Kaesang dan Gibran, beberapa anak presiden pun terjun ke dunia politik mengikuti jejak orang tuanya. Setidaknya, 5 anak kandung presiden pertama Indonesia Soekarno memilih berkarir di politik. Bahkan salah satu anaknya Megawati Soekarnoputri sempat menjadi presiden Indonesia. Lalu jalur politik juga ditempuh cucu Soekarno, Puan Maharani. Begitu pula dengan Susilo Bambang Yudhoyono. 2 putranya, Agus Harimurti dan Edi Baskoro, memiliki karir politik cemerlang. Anak sulungnya, AHY, merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Lalu Prananda Surya Paloh, putra Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kini Prananda menjabat sebagai anggota DPR. Selain itu, keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yakni Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, menempati posisi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Dinasti politik berpotensi mengancam demokrasi. Tak hanya mendapat kesempatan unik, mereka juga menerima keuntungan politik yang melimpah. Masyarakatlah yang harus jeli. Memilih pemimpin hendaknya tak hanya sekedar menyandang nama besar, tetapi jelas rekam jejak dan kualitas diri sebagai pengabdi bangsa dan negara. Kekuasaan adalah candu, begitu nikmat sehingga siapapun yang mencicipinya tidak akan rela meninggalkannya. Maka, atas nama demokrasi yang memberikan hak politik kepada siapapun, praktik politik dinasti tumbuh dan seolah dianggap lumrah. Namun mereka lupa, praktik politik semacam ini adalah ancaman bagi penurunan kualitas demokrasi. Karena sejatinya, kekuasaan dalam demokrasi dibagikan kepada semua golongan, bukan hanya kepada satu kerabat tertentu saja. Ikuti terus informasi perkembangan pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.